Ini lebaran ke berapa ya? Kedua kayaknya. Video ini dibuat posisinya enggak di studio tapi ada di kampung. Suasananya cukup sejuk di Tangerang tepatnya. Nah, teman-teman yang di Tangerang nanti bisa calling-calling tuh, bisa merapat untuk kita sharing-sharing. Dan kali ini kita sharing tentang tips treatment untuk demam pada anak, tapi sifatnya ini demamnya sering jadi hilang, misalnya ya dalam waktu sehari gitu, pagi ini misalnya malam menjelang pagi panas tinggi, kemudian pagi hilang benar-benar hilang nih, siang menjelang sore muncul lagi demamnya. Cukup tinggi demamnya, bisa 37 sampai 38. Padahal 37 itu udah tinggi ukurannya buat anak-anak. Anak-anak usia berapa? Dibilang anak-anak usia berapa? Mungkin sekitar sampai 13 tahun. Jadi kalau untuk treatment ke usia 14 tahun ke atas beda lagi. Nah, karena masuknya nanti ada beberapa titik yang butuh kita treatment, tapi kalau 13 ke bawah ya disebutnya, 13-12 ke bawah itu dia menggunakan treatment ini, dan ini dilakukan oleh orang tuanya bukan oleh anak-anak gitu. Terapinya untuk anak-anak dilakukannya oleh orang tuanya. Yang pertama kita posisikan anak kita duduk seperti ini ya, duduk. Kemudian posisinya bersila ya, ditekuk seperti ini sih. Yang kedua, gunakan daun salam 1 lembar, daun kemangi 3 lembar ya. Daun kemangi 3 lembar, kemudian dicampur dengan minyak zaitun atau minyak telon atau minyak-minyak yang lain. Intinya minyak terapi bukan minyak goreng. Dan nanti setelah dicampur tuh minyak, baru kita gunakan untuk di usapkan ke yang pertama area kepala di sini, dari sini sampai sini posisinya seperti ini. Nah gitu, jadi ini tangan kita masukkan ke minyak yang sudah dicampur dengan daun salam tadi sama daun kemangi, kemudian kita oleskan seperti ini ke kanan, dari kiri ke kanan. Selesai itu baru kita usap juga di area bawah telinga sini. Nah sini ya, kanan kiri di situ. Setelah dua titik itu kita kasih, baru kita treatment. Nah treatment atau titik yang pertama di sini. Nah jadi dari pergelangan kita agak ke atas sedikit. Nah situ. Ya, situ. Oke. Treatment di situ kurang lebih 3 menit ya. Nah, 3 menit di situ. Treatment yang kedua atau titik yang kedua di sini. Ini ada di tangan kiri. Yang tadi di tangan kanan di sini. Nah, tangan kanan, yang ini tangan kiri, situ ya. Nah ini juga 3 menit. Titik yang berikutnya ada di sini. Nah, di bawah di rahang bagian tengah posisinya. Nah ini
ditarik, nah dia situ kanan kiri, dia lakukan di situ, nanti di tengah-tengah nih garisnya. Nah ini juga disentuh kurang lebih sekitar 3 menit. Nah itu fix. Setelah gerakan ini baru kita oles lagi dengan minyak yang sudah dicampur daun salam dan daun kemangi tadi. Nah setelah itu baru minum air hangat. Minum air hangat, kemudian baru istirahat. Misalkan istirahat meskipun hanya setengah jam, enggak ngapa-ngapain, yang artinya enggak megang handphone, enggak apa, benar-benar clear, istirahat dulu setengah jam, setelahnya baru mulai aktivitas. Treatment ini bisa diulang minimalnya sehari 2 kali, bisa lebih, dan ini dilakukan di malam atau pagi hari, bisa juga siang karena kondisional sih sifatnya, tapi minimalnya pagi dan malam hari. Ya, pertanyaan ini menjawab dari jawaban ini atau sharing ini menjawab dari pertanyaan yang sudah masuk di email dari teman-teman di Aceh, teman-teman di Makassar, dan dari teman-teman juga kemarin di Jawa Timur ya. Nggak bisa sebutkan satu persatu karena email yang masuk cukup banyak, tapi dari pertimbangan saya membuat video ini karena sudah ada yang mempertanyakan sekitar 340 orang. Kalau 340 orang, saya pikir ini emang butuh di-sharingkan. Bukan berarti titik refleksi atau metode ini pasti bisa menyembuhkan, karena kesembuhan kan bukan milik kita ya. Kita cuma bisa berikhtiar, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini bisa membantu, minimal bisa menjadi pertolongan pertama sebelum ke treatment selanjutnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.